Komik ini lucu banget deh, Gun. Kamu harus coba baca. Siapa tahu nanti kamu ketagihan. Kamu beneran lah. Sini, aku mau lihat juga komiknya. Iya, Anggun. Itu coba kamu baca dulu. Kamu baca dulu deh, siapa tahu kamu suka sama cerita komiknya. Terima kasih ya, La. Aku pinjam dulu ya. Aku mau baca komik ini selama 3 hari. Iya, kamu pinjam aja gak apa-apa. Aku yakin kamu bakal suka. Tapi jangan lupa dikembalikan loh ya. Dan jangan sampai hilang. Iyalah, beres. Aku akan jaga komik ini. Nah, tuh dia Anggun. Aku samperin aja deh. Anggun, aku mau mencari komikku yang kemarin kamu pinjam. Kamu simpan di mana? Di rak mana, Gun? Aduh, maaflah. Aku lupa menyimpannya di mana. Bentar ya, aku cari dulu. Kamu tunggu bentar. Loh, bagaimana bisa? Kok bisa hilang begitu aja sih, Anggun? Kamu kan tahu, komik itu adalah komik yang langka. Kamu gimana sih? Kamu dasar ceroboh. Aduh, maaf banget. Maaf, Laila. Aku beneran lupa. Bentar ya, aku cari lagi. Kamu tunggu sebentar. Udah, Langgun. Percuma. Kamu cari juga gak bakal ketemu. Komik itu pasti udah diambil sama orang. Dibaca sama orang lain. Aku bener-bener kecewa sama kamu, Gun. Kamu gak bisa jaga komikku. Dasar kamu gak bertanggung jawab. Kamu bikin aku kesel aja deh, Anggun. Kamu ceroboh. Malesin deh kamu ini. Maaflah, aku bener-bener lupa. Tolong, tolong maafin aku. Aku janji, aku bakal cari komik itu lagi. Maaf. Udahlah, aku gak mau lagi berteman sama kamu. Aku udah males sama kamu. Masa hanya gara-gara komik, kamu udah gak mau berteman lagi sama aku lah? Kenapa? Kenapa begitu? Dek, ini ada kado. Kado titipan dari Anggun. Dia gak bisa datang ke sini untuk ngasih kado ini ke kamu langsung. Soalnya dia tadi kecelakaan waktu pulang sekolah. Apa? Kecelakaan? Apa yang terjadi, Kak? Gimana ceritanya? Kok bisa Anggun kecelakaan? Dia kecelakaan mobil. Dia ditabrak mobil saat pulang tadi. Dan kondisinya sangat parah. Dia meminta kakak untuk memberikan kado ini ke kamu. Soalnya dia gak mungkin bisa datang ke sini, dek. Anggun, aku gak bisa meminta maaf ke kamu. Aku menyesal, Anggun. Kenapa tadi aku marah sama kamu? Maafin aku, Gun. Minta maaf. Emangnya kalian berantem ya, Dek? Kenapa? Kalian kan udah sahabatan sangat lama. Kok bisa berantem hanya gara-gara komik? Kamu harus minta maaf, Dek, sama dia sebelum kamu nyesel. Komik ini, Anggun, maafkan aku, Gun. Aku benar-benar sangat bersalah sama kamu, Gun. Aku egois. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, Gun. Maafin aku.